Oke, selamat berjumpa kembali dalam bincang-bincang pagi. Kali ini saya bersama Pak Ketua Bawaslu Bali, mantan ketua. Pak mantan ketua, mantan. Oh, sudah sekarang itu. Ketua, Bu. Oke, okay. Oh iya Bu Ketua ya. Ya. Betul, Bu Aryani ya? Iya, Bu Aryani. Ketua ya. Oke. Okay. Dengan Pak Rudia kali ini kita akan saya akan ingin menanyakan nih pendapat Pak Rudia tentang Bawaslu kan sekarang sedang mengadakan sekolah kader partisipatif. Iya, betul. Nah, tetapi ada tantangan yang dihadapi oleh kader partisipatif nantinya, yaitu pada saat mereka melaporkan suatu kecurangan, suatu pelanggaran, tentu kan tidak lepas dari resiko. Iya, betul. Mereka beresiko gitu. Saya kira ada juga ketakutan di alumni-alumni SKPP yang lalu. Nah, menurut Pak Rudia, Pak pimpinan Bawaslu Bali, sebenarnya ada nggak sih solusinya terhadap kondisi seperti itu? Ayo Pak Rudia, silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara ketakutan, jangankan ini masyarakat, ya. Penyelenggara saja, terutama di tingkat ad hoc, ya. Masih banyak mereka ya merasa ketakutan untuk melapor apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran. Ini tentu banyak faktornya ya. Satu, mungkin karena mereka yang diduga melanggar itu memiliki apa power ya yang cukup besar sehingga ada ketakutan. Ketakutan itu kan terutama dari sisi ancaman ya, ancaman jiwanya terancam dan sebagainya. Apalagi yang mengarah dugaan pidana pemilu. Kemudian yang kedua masuk akal karena apa? Mereka ini selama ini kan sudah berinteraksi dengan apa? Persoalan-persoalan demokrasi, walaupun dia tidak masuk ya, mereka juga pasti mendengar di tengah-tengah gencarnya apa media sosial dan sebagainya, bagaimana ada mungkin ini kan sifatnya kasus fisik, ada penyelenggara mungkin yang kena ancaman dan sebagainya, sehingga mereka dengar itu, wah susah juga, takut juga, menakutkan juga jadi penyelenggara. Nah kemudian begitu mereka masuk, pasti mereka akan ungkapkan. Nah, solusinya apa? Tentu ini ikhtiar kita bersama, penyelenggara, kemudian masyarakat, peserta pemilu dan sebagainya, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemilu itu harus berjalan jujur dan jurdil. Kemudian yang kedua, siapa yang menjamin supaya itu jurdil? Adalah penyelenggara, kemudian semua stakeholder yang terlibat, kemudian masyarakat. Caranya apa? Sosialisasi yang secara masif. Oke. Okay, tidak boleh takut melapor. Yeah. Ini yang harus kita lakukan, sosialisasi. Tidak. Okay. Kalau tidak melakukan sosialisasi, pasti masyarakat akan terkooptasi dengan kalimat-kalimat itu, takut terancam, takut melapor dan sebagainya. Okay. Ini harus sosialisasi yang masif. Oke. Okay, okay. Tantangan kita selama ini adalah sosialisasi itu sangat kurang di tengah luasnya jangkauan kita melakukan pengawasan. Makanya kemarin saya itu ya, waktu pilkada 2020 di Bawaslu Provinsi Bali itu, upaya-upaya yang kita lakukan adalah kemarin satu, membuat yang namanya deklarasi desa sadar hukum. Itu desa salah sadar. Itu nonanggaran loh Mas. Okay. Oh gitu. Nonanggaran itu saya coba itu melakukan upaya-upaya pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian bahwa pemilu itu tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara. Ayo Pak, kita sadarkan masyarakat. Hanya kita sampai ke beberapa titik. Kemudian yang kedua adalah ya memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lebih pada pelibatan masyarakat, baik non-anggaran maupun berbasis anggaran. Itu harus kita terus kita lakukan. Kalau tidak, ya kita tidak akan mampu melahirkan sebuah proses demokrasi sesuai dengan keinginan kita. Walaupun secara formal mungkin ini sudah berjalan dengan baik dan sebagainya, tapi di luaran sana masih banyak sebenarnya ya dugaan-dugaan pelanggaran ya, di mana masyarakat takut melapor karena satu faktor itu, takut dia kena resiko ya, ancaman itu ya. Luar biasa. Jadi memang resiko itu tetap ada, tapi bisa dilakukan dengan cara-cara yang
apa namanya sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian setiap laporan itu masyarakat itu jadi aware gitu ya, awareness dari masyarakat untuk apa namanya benar-benar mengawal pemilu ini. Dengan awareness masyarakat yang banyak, maka tentu saja pelaku kecurangan, pelanggaran itu juga akan istilahnya tiarap ya Ketua ya. Oke. Saya kira luar biasa ini penjelasan yang luar biasa Ketua dalam pertemuan kita dialog kita yang singkat ini, kita sudah menemukan solusi bagaimana agar kadar-kadar pengawasan partisipatif atau masyarakat yang sudah ngeh terhadap pemilu ini tidak perlu takut lagi ya. Makanya dengan SKPP ini sungguh luar biasa, ini sebuah terobosan. Sekolah bagaimana kita sekolah kader pengawasan partisipatif. Partisipatif ini salah satu upaya yang sebenarnya menurut kami sangat kami tunggu-tunggu. Apalagi ini berbasis anggaran. Tidak berbasis anggaran saja kami mampu gitu. Betul. Ini kan kembali kepada goodwill kita. Jadi harapan kita adalah bagaimana ya negara memporsikan lebih banyak turun kepada masyarakat. Makanya kami kalau kami sosialisasi, kami tidak akan menyentuh kalangan elit sekarang. Kami ke grassroots, langsung rakyat, langsung ke masyarakat. Kalau di Bali itu kan ada banjar-banjar. Ini sedang kita rancang. Tapi berbasis anggaran walaupun sedikit. Oke. Luar biasa kan? Jadi Bawaslu sendiri sebagai organ negara itu sudah langsung terjun ke rakyat, ke masyarakat, agar kemudian pengawasan itu bisa dilakukan secara partisipatif oleh rakyat gitu. Luar biasa. Makasih Pak Rudia. Siap Ketua. Sukses ya. Oke, terima kasih banyak. Saudara, terima kasih. Itulah pertemuan kita kali ini terkait dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu, ide dari Bawaslu. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan kemudian yang lain, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke. Okay.